tahun ini. Halo kawan-kawan. Ada peneman saya ini hari. Ini, diam, duduk, diam, diam. Hari ini kami mau terima challenge minum Melo 1.500 ml dari si Tanak Wagu Comel, Baby Max. Ini sudah saya bikin Melo. Inilah itu 1.500 ml yang saya mau minum ini hari. Mampukah kami berdua minum? Tengok sampai habis, karena macam biasa saya akan men-challenge beberapa kawan-kawan. Dan mungkin kali ini saya akan challenge kawan-kawan baru yang sentiasa datang support di channel EDL channel. Jadi mungkin saya akan seneraikan beberapa kawan baru saya lah. Ini kali punya challenge, oke? Okay? Ya punya hitam-hitam di sini sudah kasih tutuan dulu. Itu yang sedap itu. Kening. Kenapa lah kau ini? Saya halau dia bah, tapi dia tidak mau lari. Cuma nari. Jangan kacang. Oke, dengan ini kita mulakan challenge. Kita tunggu ini 1.500 ml ini Melo berapa bersamaan dengan berapa galas ini. Oke. Ini yang galas pertama kita tuang. Tidak supan lah bah kalau saya tunggu saja ini apa kan? Ini galon. Galon enggak beda itu. Galon. Ini. Apa? Botol air. Ah, botol air lah, di botol lah. Simpan sini bawa lah. Galas yang pertama. Jangan kacauan ini. Satu galas saja pun saya kekenyangan sudah. Mampukah ini menghabiskan 1.500 ml Melo? Minumlah Melo untuk badan yang cergas. Minumlah Melo. Jangan macam si Baby Max. Sekali dia habis minum, siodop pula dia jatingu. Oke, galas yang kedua. Sebenarnya, saya ini peminat Melo. Tapi, tidak pernah lah juga saya kasih habis 1.500 ml satu kali lah. Paling-paling satu hari dua galas ini saja. Kadang-kadang sajalah. Kadang-kadang saja dua gelas. Salah. Sorry. Selalu malam saya minum bah ini. Sebelum tidur malam saya mesti mau minum satu gelas Melo. Kalau pagi satu gelas ini kopi. Oke, Ning, kita minum yang gelas kedua ya. Membuang karan, Mbak Dia. Kan, Ning?
Diam-diam. Apa ya guling-guling? Pastikan. Pastikan buat ini challenge. Kurangkan minum. Sebelum minum. Bikin kenyang ini Melo, nanti banding. Nanti diorang marah kalau tidak kasih bagus-bagus ini challenge. Oke? Okay? Panas cuaca bah sini tempat saya. Sebenarnya tadi lagi tengah hari lagi saya bikin ini, tapi saya kasih sejuk dulu baru saya kasih masuk sini untuk membuktikan bahwa saya membikin ini Melo 1500 ml ini tidak tipu punya. Tuang di sini, ada yang pakai jak tapi saya tiada jak yang ngam-ngam 1500 ml tuh. Kita berdoalah supaya adalah ini company-company Melo menajah kita kan. Pok bahagia. Nanti saya bagi kau bani. Kenyang lah. Panas lagi cuaca di sini tempat kami ini. Nanti lapas buat silence pergi mandi. Oke, galas yang ketiga. Tiga. Mungkin tiga, lepas itu empat. Empat setengah lah gelas kali ini ya. Kalau yang guna gelas ini nah. Jadi buang angin. Tidak kuat. Gelas yang ketiga. Ini tidak padas. Sama bila-bila kau mau bikin, kau mau yang talampau manis kah, yang tawar kah, yang penting dia melo kan. Jadi saya punya ini sedang-sedang saja. Manis sikit, tawar sikit. Ikut suka lah kan. Dia punya selera macam mana. Yang penting melo. Oke. Dan sebelum saya minum yang ketiga ini, nanti saya habis ini yang ketiga punya gelas, nanti saya akan kasih simpan di siring-siring screen itu siapa yang saya mau challenge. Mungkin 4 atau 3 orang lah yang saya akan challenge minum ini Melo. Dan siapakah dia? Tunggu, saya kasih habis dulu ini, baru saya kasih tunggu kamu siapa. Oke? Nantikan. Berjaya, gelas ketiga. Dan perutku pun sudah membuncit. Saya tidak mau buat senaman macam si Baby Max. Nanti mengantuk lagi tuh kalau buat senaman. Running. Ada siapa punya. Ada siapa punya kawan ini hari. Dia berguling-guling sini meja. Kasihan juga kalau saya menghalau. Dia menemaniku dengan setia. Kan nih. Mere, berkenalan dulu sama diorang. Mere, duduk. Tengok kamera nih. Tuna diorang. Tengok. Nama saya Kuning. Hai, nama saya Kuning. Aduh, kayak bareng lah.
Saya mau pasang kipas, Mbak, tapi takut tidak dengar. Karena di kipasnya tidak dengar suara saya. Siapa yang sudi itu? Sponsor lah mikrofon. Iya, sauna batik kuning, oi. Yang keempat, jangan main tutup-tutup. Tinggal sedikit. Saya tutup dia balik ini habis ini. Kucing saya paling handsome. Kuning. Kuning-kuningan, kuning-kuningan, ning-kening-ning. Ning-kening-ning. Yang keempat, duh, berpalu-palu tidak. Jadi tahniah kepada yang di challenge ya. Sikit saja bah ini, nah satu botol saja ini. Nah, begini saja. Kan? Tapi pastikan tipsnya jangan minum banyak air sebelum membuat ini challenge supaya ada tempat isi, kan? Oke. Keempat. Aduh, sakit sudah. Tidak dapat sudah berdiri ini. Sampai di dada sudah. Oh my God. Bertenang dulu sebentar. Air bah ini. Oh, tinggal sedikit. Full sudah perut saya. Oke. Saya rasa saya tidak boleh sudah minum. Saya ingat saya boleh kasih habis lagi. Rupa-rupanya keempat. Saya terasa betul kembang sudah sampai di ulu hati sudah. Jadi, sekian saja video saya untuk kali ini. Semoga kawan-kawan yang saya challenge tidak... Ini tiada paksaan, oke? Okay? Kalau mau buat, buat. Kalau tidak, tidak. Sebab banyak bah ini. Dan saya pun full sudah sampai di ulu hati sudah. Macam mau pingsan saya rasa. Kekenyangan terlampau. Dan sekian saja videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Berdatangan semua kucing saya. Ayah. Aduh. Aduh, tidak dapat berdiri sudah. Panjang terlampau. Nah, tidak boleh masuk. Nanti kamu begaduh lah itu.